وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال dan diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salati maktubatin. Man kharaja min baitihi, siapa orang nang keluar dari rumah, artinya tulak orang nih keluar dari rumah, mutatahhiran, sudah dalam keadaan suci, artinya baudu mulai rumah orang nih di bagus dah baudu mulai rumah ngaran baudu ni bagus saya eh? Batal baudu, batal baudu, siapa nang ma'amalakan ke itu para jakian murah rezeki insyaallah biar nang begawi begawi barat tariannya jangan kada baudu. Walaupun bangunan atau ma'apa-ma'apa nah, jangan kada beuduk para jakian dan dihindarkan dari bala musibah. Dihindarkan dari bala musibah orang nang beuduk. Benteng kita uduk itu uduk. Ila salatin maktubatin, baudunya tadi itu keluar dari rumah menuju untuk mengerjakan sholat fardu. Salah satu nang lima dah. Ada juhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Nyaman budu mulai rumah tak? Maka kata Rasulullah, fa'ajruhu, maka pahala yang didapatkan orang tersebut ka'ajril hajil muhrim, sama seperti pahala orang bahaji. Oh, gonol bener pahalanya. Bu'udu di sini bang, nah kada depang bacaannya bu'udu di sini. Artinya bu'udu di musigit tah. Bu'udu tu mulai rumah. Budu mulai rumah, jangan tegatuk. Kayak paman tegatuk je, batal. Ada juga kalau jenang membolehkan, jujur aja ada jenang membolehkan mazhab nang lain. Cuman budunya harus pakai kayak itu juga. Mazhab Imam Malik, kada apa-apa bersentuhan. Bersentuhnya tu kulit lawan kulit. Namun kita Imam Syafi'i harus bersentuhan kulit dengan kulit. Namunnya tangan menggetuk rambut bini kada bapak, kada batal. Atau pariannya gigi sama gigi begetuk. Kada ini bujurnya jua kayak apa ulun menjelaskan dasar nangka itu. Nya kan harus bersentuhan nang jilid kulit sama kulit. Selain daripada kulit, ya rambut, gigi, kuku sama kuku. Ini kuku ini nak begatuk. Laki lawan bini kada batal. Kuku sama kuku, kulit sama kulit batal. Atau kulit kita menggatuk gigi sidin kada batal. Tahu jepai rambut kayak anjir punya anak tulak ke Banjar. Tapi kada mungkin sorangan, pasti berdua sudah ya Allah. Berdua lah. Jepai baju maginnya kada apa-apa umma kayak anjir. Jorang nang tagotok tuh kulit lawan kulit kaya. Ada keteguran kayak ini kenapa lah. Benar. Mana luar? Jepai baju aja. Padahal jepai baju. Ada apa? Ada apa-apa jepai baju kayak? Paham lah kayak. Jangan kena kataguran. Fajruhu ka ajril hajil muhrim. Man gonol kalau pahalanya. Jadi mulai anu kena tuna bodoh mulai rumah. Aman bodoh mulai rumah.
Maghrib di sini sampai Isya periannya tah. Bodoh pulang lajar, kalau sebodoh. Sunat tajdid dulu wudu itu sunat. Mun kita kada tajdid itu artinya memperbaharui wudu. Sunat saja. Munnya kada batal, kada sah memperbaharui wudu. Kaya apalah orang dahulu telah nang kaya pedatuan Habib Umar tuh Syekh Bakar bin Salim 40 tahun bahyang subuh pakai wudu Isya. Mulai Isya kada batal sampai subuh kaya apa? Suala kaya anjir gitulah. Sekali barang suala. Nah, ada suala. Isanya tetap pada waktunya, subuh tetap pada waktunya, kada berbatalan. Mujahadah orang tenang kaya itu wajar aja kalau jadi wali. Wajar aja jadi wali. Jadi pilihan Allah untuk kita ya Allah. Bahyang asar pakai wudu juhur. Juhurnya setengah empat pas. Tuntung asar nah, itu kan pahala bahaji. Bujur kada bahaji cuma pahalanya ada kayak yang jelek. Mun bahaji kadang-kadang kita bisa sombong juga kan. Tulak haji nih gair bana kita. Ulun ada ditakuni orang kenapa gerang jauh orang hendak bahaji nak berumrah tuh sampai yang hajat aja hendak betampai aja sombong bener aja bener kenapa julun orang nih ini bisa kada disaru bisa sidin nih. Orang minta sumbahyang hajat di rumah itu bukan ria, bukan sombong, kada. Coba sangka baik aja lawan orang tuh, kenapa gerang? Inya minta doa lawan kita, wajar aja minta doa. Sayyidina Umar aja hendak bahaji, bapak dah lawan Rasulullah, Rasulullah hendak bahaji. Tolong doakan ulun, apa aja Rasulullah? La tansana ya ukhayya min doaik, ikam juga jangan kedingat, doakan aku di sana. Han Rasulullah saking tawadunya minta doa lawan Sayyidina Umar di sana. Jadi kita mau undang orang tuh, ada jadi masalah. Kita hendak minta doa lawan orang, mudahan selamatan, mudahan urusan dimudahkan. Minta kalau tah. Adanya nang hendak sombong bang. Iya am penilaian kita lawan orang itu sebenarnya menunjukkan penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Berarti kita nang kayak itu orang ada deh. Hati-hati itulah bahaji itu hati-hati. Kalau pina kadang-kadang juga ya itu bang. Apalagi musim wahini lah musim nang musim handphone nih. Dikit-dikit pajang status, dikit-dikit pajang status. Nurang bahari bahaji kada apa pajang status. Adalah bahari pajang status dadakan lah. Wahini dikit-dikit no, dikit-dikit. Wahini pulang bahaji hendak berumrah. Jangan nak mencium Hajar Aswad mencapai Ka'bah aja kada kawa. Wahini nih. Kalau kayak anjir, nah, suara anjir udah gampang. Wah ini nih, emang kenapa kada umpat ulun semalam? Hah? Kadanya meninggal, bang seminggu lagi tulak hanya bapadah, nah kayak apa? Itu orang tulak ke Tanjung, orang tulak ke negara, itu orang seminggu. Kadanya sampai seminggu, lima hari kan lagi hanya bapadah tuh. Lima hari gitu lah, empat kawal aja. Paspor kadada bisi, apabila mulus pisanya, apabila umah kaya anjir. Itu orang ke Samarinda wajar lah itu. Kau ada bini pian nang hanyar nena. Wajar. Ini orang, orang umrah kayak apa hendak. Terakhir semalam tuh, bahan itu ada lagi dah. Menjapai Ka'bah ada kawal lagi. Jangan hendak mengucap Hajar Aswad, menjapai Ka'bah aja lah kawal lagi. Apalagi nang di pintu Ka'bah tuh masih gantung situ no. Oh. Bah. Mengkipakakan ini no. Oh, ditahu orang lagi sudah di belakang kayak apa lagi situ. Bergeser sampai ke multazam doa ulang situ. Wah. Allah. Dah kawal lagi deh ini. Tahu bila kah kawannya? Udah tahu juga. Paling nongkar figuranya berarti ada kan pintu Ka'bah sih gantung itu sorangan lah. Mun sama multazam ada lagi sudah. Apalagi nak hendak mencium Hajar Aswad, dah kawal lagi. Melihat di TV itu nak rumah berpagar, ya Allah. Rasa rawan hati itu nak, kada rasa sup, kada rasa rawan mana itu nak. Rasa rawan hati, rasa hendak tu nak mesin gantung no. Mesin gantung di pintu Ka'bah tu kayak anjir aja kada kawa pakai ihram. Mun kada pisit. Kalau pindah benar ai. Sekali keluar dari sana ya Allah.
separanakan. Udah nah kita kawa tulakan pulang ya kalau biar ya, kada menggatuk asal melihat barang melihat gitu nah. Ada kalau doanya Allahumma zid hadzal bait syarafan wa ta'dhiman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa 'azzamahu wa melihat banyak orang nang kada kawa melihat Ka'bah tuh datang kalau kayak aja banyak mana Ka'bah aja dede aja nah ganalnya ada nang kada melihat takuniha gawiannya di kampung mana nyalah toh. Han jadi orang nang datang ke sana tuh kada seberataan nang panggilan kadang-kadang teguran. Semingguan di sana di Makkah semingguan kada ada sembahyang berjamaah ke haram. Nyemulai kampung juga tapi rajin juga. Tapi rajin juga macam-macam bayi hendak turun tahan top betis. Bayi hendak turun katakan tak ada di mapakah timbul sasat ke pasar orang kamu situ mah ke pasar ada takuniha orang nak cakap takuniha ya kalau kayak anjir nah kayak anjir nih orangnya nah ini apa ada aja jaka pian nih kayak anjir bapak ngantin dan kayak kan anak-anak anum banyak dapat kado ngutangannya ya ya jaka kawin sini betatai lah lawan ini no pakai bapakaian banyak tuh bang nang saruan no bawa kado ini extra jos kreatin deng jonga mati ini keracunan ada nang kayak itu ditakuni bapak orangnya kenapa sakalinya di kampung kak melakukan gak ada mengaruan ya kada melihat makanya pas melihat tuh no ya Allah terharu melihat Ka'bah ya Allah luar biasa. Nah pahalanya barang pahala haji barang apalagi mun bahaji wah umrah aja bilang betuyuk apalagi mun bahaji orang-orangnya aja nang kawa tulak nang kayak inilah karena haji ini umrah ini amalnya badaniyah lawan maliyah awak bakorban duit bakorban ya lah mensumbah yang aja awak aja sedekah aja duit aja ini duduanya maliyah lawan badaniyah harta keluar awak keluar amun orang perhitungan berapa berangkat umrah palaran gesen diputar duitnya mbah diputar no pelaran pulang hasilnya ini nah ini kada paham padahal ya Rasulullah saapa nang ikam keluarkan diganti berkali lipat nah tapi nya ngalihat ya kada sampai ya tadi lima hari lagi nyatulaknya bapak dah kaya anjir kawa-kawa empat ya ada duitnya nih ya bilang kaya anjir pintar benar kena kategoran lalu Allah sekalinya han ya rupanya menyuruh berdua kalau tulak kena le lawan ini nang honeymoonnya ke sana tahu gerang honeymoon nih kada tahu juga kalau betakun ke higa kenapa tapi itu honeymoon jebah juga kayak anjir nenek kada tahu juga ah apa tadi oh kalau luput jadi dasar luput juga waman karena itu sebenarnya kita saban-saban pengajian malam Senayan, malam Selasa, malam Arba, malam Kamis, malam Samingguan pahala haji terus cuma kada sama pang lawan orang bahaji pahalanya aja pahalanya tuh sama lawan orang nang bahaji tapi kada sama lawan orang nang bahaji itu kan ngorban akan duit kemudian pulang di sana nang kayak apa behram nang kayak apa waman kharaja nah inilah menunjukkan keutamaan kita sembahyang kamu sigit tah sigit bodum lah rumah nah, wah kunul banar pahalanya haji itu apa pahalanya al hajjul mabrur haji yang diterima yang mabrur laisa lahul jaza illa al jannah kada ada balasannya kecuali surga Allah melihat Ka'bah aja pahala 20 hal dapat rahmat tah 40 gesan nang sembahyang 60 gesan nang betawaf oh apalagi mentawaf wada oh menangisan kawa jua kah ini dasar kada kawa jua lagi kesana han macam-macam mudahan lah mudahan dibuka orang pulang kawa pulang tulakan biar ada menggatuk asal melihat ha
Wa man kharaja ila tasbihid duha, siapa nang keluar dari rumah menuju ke masjid gesan sembahyang duha kaya jerah. Bayang duha digawe kalau sembahyang duha. We. Apabila limbah asar kah limbah maghrib kah? Hah. Limbah subuh belum lagi limbah subuh. Limbah subuh jadi anjir artinya limbah tuntung isyrak saya anjir lah. Duh, nah. Kada kau orang sembarang bibinian nai kalau wepian sembarang. Ada orang sembahyang limbah tuntung sembahyang subuh maka sembahyang sunat. Dicatok tuan guru. Kamu enak masuk neraka aja. Nak dapat siksaan Allah. Kenapa Allah menyiksa aku aja? Kemaka aku sembahyang. Bukan sembahyang ikam nang disiksa Allah, tapi karena ikam bertentangan dengan sunnah. Ikam bertentangan lawan sunnah itu nang jadi siksa Allah taala. Makanya malam tadi saya bilang kan masalah sunnah banyak lagi itu pembahasannya harusnya. Sampai ulama bahari kadawani makan semangka. Kenapa? Karena masih belum dapat riwayat lagi nang kayak apa Rasulullah makan semangka. Han urang, urang tu tu urang. Seorang semangka, salak, durian, ranjah taros. Ada tahu orang kayak para Rasulullah paling kahadalah berbismillah barangna bismillahirrahmanirrahim. Kayak itu tah. Arba mustamir ni pang ya guru jar bujur kah jar ribuan bala turun bujur ai. Jangan memadahkan tu dari Rasulullah lah itu perkataan ulama. Ilham dari Allah melihat ada bala nang turun tiap Rabu terakhir bulan Safar. Kita jangan takutan. Kalau pang takutan, oh doni ngebanjir. Maka pas malam Kamis kena di Nurul Ibadah kayak anjir kada turun tuh. Wah, takutan bala datang. Harus jangan takutan, jangan takutan kada apa-apa. Karena bala itu turun dan orang nang kana bala tu gara-gara ini juga hari itu berdosa. Itu. Jadi kayak apa menghadapinya? Bujur ai. Memang diturunkan Allah hari itu tak kumpul bala banyak. Dan itu adalah perkataan ulama. Dan selama itu tidak bertentangan dengan syariat, kita jadi masalah. Dan kita ma'amalakan juga baca yasin salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 313 macam-macam minta kawan Allah agar dihindarkan dari bala musibah. Sudah ketentuan juga ada 14 abad yang telah silam betulis dah karena bala. Nangaran bala itu bisa jadi datangnya hari Senayan, Selasa, Arba, Kamis kada mesti hari itu. Intinya jangan takutan mun kami biasanya lah malam Rabu Mustamir tuh kebiasaan orang di Hadramaut Bang. Malam Arba Mustamir itu kami biasanya santri Habib Umar dibawa naikkan ke gunung. Ada pila di atas gunung tuh pila ampun Habib. Naikkan situ marawis. Begitu pulang kayak drama-drama. Seakan-akan tuh kada apa-apa kayak itu nah jangan ditakutan akan. Tapi kan ada salahnya kita minta lawan Allah perlindungan. Siang Rabu tuh pulang rami itulah kan bubun hatun ke mana-mana kahnya ke atas gunung. Modelnya tuh kada pang menantang kada. Kita Arba Mustamir makan di warung kada wani. Jangan Arba Mustamir sabulanan Safar ni kada makan di warung sidin. Bulan Maulid hanya makan di warung sidin. Kenapa jurang kada bulan Safar orang malapas? Kada apa-apa. Baca bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillah. Kan. Ayo kada apa-apa. Bernikahan kedua nih di bulan Safar. Makanya semalam nikah di bulan apa semalam? Nikah bulan apa semalam? Nih kada ingat lagi kalau dasar kada sayang nih inya lawan pian. Astagfirullah. Tai anjir. Wah. Kenapa kada wani nikah di bulan Safar? Nabi Muhammad ja menikahkan Fatimah dengan Sayyidina Ali di bulan Safar. Bulan Safar. Hari sial. Hari sial itu hari yang mana kita kada berbuat taat. Itu hari sial. Bulan sial ya, bulan sial itu bulan yang kita jauh dari Allah. Hari di mana kita berbuat maksiat, lalai dari perintah Allah, mengabaikan kewajiban, melanggar larangannya, itu hari sial.
itu hari sial. Hari yang tidak bertambah ilmu kepada kita, itu yang dinamakan hari sial. Ini ada bapak keluar aja, bismillah. Ada bapak-bapak yang sudah berhati-hati juga, ibarat makan darahan tuh, rehting dimatiin, bibinya naik. Rehting ke kiri, belok ke kanan, ini nang mauknya. Untuk kabuliangan di belakang mah. Rehting tuh dipicik-picik dilihati, rehting tuh nyaman kayak rehting bahari juga bunyi titit, nyaman ini kada ba bunyi. Lalu nah, hendak menyilip kalau pina bebelok, hendak kada disilip, tak iringi siput. Nah itu benar eh. Lambat benar. Maka sapion tuh kada mau ke belakang kamu ha, aneh benar. Sapion tuh orang menciptakan gesan melihat di belakang kada kamu ha ini no kamu ha. Apa? Sian nang di belakang bilang kebuliangan, maka kada kawa dikalapson nih. Seorang di pemain sidin, kan pian kada gampangan. Maka mun dikalapson bisa nang oleng aja lalu rehting tuh dilihati. Sudah jua rehting dilihati, rem makan aja. Makan daraan tertib lalu lintas dua. Iya tuh dilanjah urang jua masih itu nasib ngarannya. Itu nang takdir. Sama nang kena bemasker sudah jua, jaga jarak sudah jua, basuh tangan sudah jua. Hand sanitizer sudah jua. Imbah itu pulang apalagi kanjir? Hah? Apalagi bavaksin sudah jua. Sudah vaksin lah. Bavaksin sudah jua, Sinovac sudah jua, si siapa lagi? Monena sudah jua. Siapa lagi? Sanitizer sudah jua. Karena jua nasib ngarannya itu. Ini bemasker kada, jaga jarak kada, bepengaman kada, hand sanitizer kada. Bemasker kada karena itu nantang ngarannya. Kalau kayak aja. Nini Bang vaksin sudah. Sudah Nini vaksin. Allah. Pian bibi nini di atas tuh cari nang mana nang ngaran Nini anjir, cari. Pakai baju apa tadi Nini? Baju apa Nini tadi? Nah, ada ingat kalau bisa ditinggalnya nih. Waman kerajaan artinya kita tuh sebabnya kita anu juga nah, kayak hendak sugih begawi, hendak sukses begawi, hendak husnul khotimah gawi sebab nang menyebabkan kita husnul khotimah. Sumbahyang jangan kulir. Ma terlalu benar kita sawat nang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kada tahu sudah bos mengiau bilang nang hancap, bilang nang menjejak gas, bilang kada peingat. Urang menghalangi di kalapson kenapa bos mengiau? Ini Allah nang mengiau, nang memberi kesehatan siapa? Nang memberi duit siapa? Nang memberi keluarga siapa? Nang memberi kenyamanan siapa? Nang memberi ini itu lain sebagainya siapa? Kada meminta diberi Allah. Sidin mengiau kada tahu-tahu. La haula wala quwwata illa billah. Kalau pina makanya ujar ulama apabila engkau berbuat maksiat baik itu dengan mengabaikan perintah atau melanggar larangan Allah kemudian engkau di pagi hari dalam keadaan nikmat yang sempurna sehat diberi limbah itu kekuatan ada rezeki ada takutannya sih kalau pina nikmat itu seberataan adalah istidraj lanjuran dari Allah kalau kau pina benar ai orang apa nak tapi buat taat cuma bilang para jekian hati-hati nah itu dah bayang duha kayak anjir ya. Man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iya kada ada tujuannya kamu sigit bagus kamu sigit lah sembahyang duha tuh sekali barang kemalakan ini nah kadada nang membuat inya keluar menuju kamu sigit kecuali sembahyang duha fa ajruhu ka ajril mu'tamir pahalanya kayak orang baumrah tadi bahaji ini baumrah mah dalam saban hari kita kawa dapat pahala haji umrah haji umrah haji umrah haji umrah tinggal ngaran bener ya kada bahaji ngarannya haji ada apa jua ngaran haji itu kada jadi masalah jua kada asi jua
akun mana bangaran haji cuma kada ada nilai haji, kada bangaran haji cuma nilai haji ada. Nah, akun mana kayak anjir kada paham juga, unggut-unggut mulai tadi. Nah, haji, haji nih, ada orang haji, bangaran haji di mukanya. Cuma ketika di akhirat kada ada nilai haji. Nang kayak orang pulang kada ada bangaran haji di mukanya, cuma nilai haji di akhirat ada. Aku nang mana? Hah? Aku nilai haji? Nah, aku nilai haji. Nang bagusnya, ngarannya ada, nilainya ada. Nah, itu yang bagusnya kayak anjiray. Nang kayak pian siapa ngarannya? Siapa ngaran pian? Hah? Oh, Hadran, ini kayak Hadran sekalinya. Oh, umanya Hadran. Mana umanya Hadran nah? Nah, ini kayak Hadran. Oh. Kayak seumuran kada tahu ngaran kayak anjirnya. Oh, Hadran. Kayak Hadran. Kayak Hadran, kayak Hadran. Kada ada bahaji ngarannya, cuma di akhirat kena ada pahala haji. Nah. Oh, dengari kenapa? Oh, hadir terus, Hadran. Hadran, Hadran. Daripada pian haji, haji Hadran. Cuma kena di akhirat kada ada, kenapa bekoyok selama di dunia? Limbah bahaji dikia orang Hadran, Hadran jurang kada mangiau kada maherani. Kenapa jurang kada maherani? Aku sudah haji aja. Wah. Kiau haji Hadran hanyar mau takurih nggak pulang beri muar badan. Padahal hajinya bilang nang heh lunas gitu belum lagi bakar kredit juga. Aduh sah makanya pian gair bener ya jar buhannya begalang haji itu kayak apa hukumnya guru jar di Banjar begalang haji. Nah kalau galang umroh galang haji dah kalau di Banjar hadang rujun. Oh, kada tahu juga apa hukumnya. Cuma galang tuh gesan apa garang orang di Makkah makai galang tuh gesan apa? Di sini kisah apa? Identitas kalau lah, kalau pina ada betangkapan, kalau bubuhan askar, pina ada turis, di sini siapa nang betangkapan? Coba pikirkan, di sini siapa nang betangkapan? Kada ada nang betangkapan di sini. Bah, mengapa ngapain memakai ini itu? Nah, jadi lu kada boleh jujur, umumnya kegunaannya tuh gesan itu di sana, di sini memakai gesan ngapa? Orang di sana wajar aja makanya itu kalau supaya identitas amun pina sasat dilihati orang di mana kemahnya. Oh, bubuhan anjir ini jurang di sini andakannya nah. Oh. Amun di sini siapa nang menangkap? Kada nang menangkap. Wa man kharaja ila tasbihid duha, siapa nang keluar menuju sembahyang duha kada ada tujuan kecuali fa ajruhu ka ajril mu'tamir, pahalanya sama seperti orang nang umrah. Nah, mulai esok kayak gawi Sabtu tuh esok setempat kamu sigit cuma sigit udah kita ini kadang-kadang bakunci leh ihnya berhilangan tupang kipas angin hilang, speaker hilang. Sian mana pian musim nangka ini dasar nang angka perceraian makin meningkat. Ada singgawian ini orang kada singgawian bercerai ini kada kawin han lo coba. Orang ngomong ini jodoh. Kada bujuran tepian angkap ulun melihat di berita pang angka perceraian selama nang pandemi ini meningkat. Orang kada kawa mengkosi sidin kada umma mahanyari han kada gampang. La ilaha illallah dan sabak rahmat jua kah ini. Isin lancar ke majelis pang benar jadi luar biasa. Ada aja rejeki ja kaya anjir. Kena ada nakai gisan bensin, nakai gisan singgah di warung lawan ini. Maka mau lewati jembatan nang begigap-gigap toh. Jembatan nang lampunya begigap-gigap toh. Ih, berapa itu lampunya? Hah, ada tahu jembatan Hadran. Aduh, hilang uyuh awak di bawah kayak ini pian nyaman. Senang lama awak, senang siup. Nyaman di situ kena ada nang keluar nak kayak sampian cocok pentol lawan ini. Ada juga berjual lah, nah, itulah. Jual pentol di jembatan Hadran itu adalah. Nah. Hah? Nah, singgah lawan ini, sematnya singgah jangan ditunjul ini ke bawah. Gigap-gigap lampunya bagus banget.
berapa ini? Bagus. Allah, aku buat. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat lah. Mudah-mudahan bahagia di dunia, bahagia tetawaan kita di akhirat. Tetawaan juga kayaknya. Daripada di dunia kalangkang-kalangkang, tetawaan di akhirat pukuli orang nih. Ini mau benar. Limbah bahagia tetawaan kini sebuting jepian lah di rumah nggak di mana kah lawan anak lawan cucunya itu tetawaan sebuting aja minta di hati ya Allah sebagaimana pian bahagiakan dunia bahagiakan dunia akhirat nah, itu aja keluaran kita nak kamu sigit parinya sembahyang Tuhan kayak masjid sini kan aman jadi CCTV kalau sini Pak Ikhwan ada aja sapamnya mungkin macam-macam speaker hilang malnya ah kalau speaker CCTV ada aja nak mantau mungkin hilang. Tapi jangan langsung kepena hilang kepena kaum baik speaker kada tahu pang. Hilang speaker ja abut langsung di habar di media sosial sakanya kaum jo mencabutnya membaiki rusak di bagi kaum. Allah iwa inilah han karena pandemi pang makanya nang sugih-sugih tu nang bujur-bujur mengeluarkan duit tu nang ke mana berbagi ai kita. Sian nang sakit-sakit tu nah. Kehilangan pekerjaan berapa banyak sedangkan anak nang diongkosi ada. Amun baju kau aja kada menukar cuma urusan parut kada kau ditahan-tahan nih kau lah merah nih pahut lah kada kau mun baju kau aja kena-kena ditukar kopiah kada kau kena aja urusan parut kada kau makanya ada lebih duit sedikit unjuk lawan orang itu nah sian orang seorang nyaman makan makanya nang nyaman makan juga handak bina belabih-labih kena bilang nang tantu aja seorang kada habis aduh sanang handak nang banyak-banyak makan bilang nang nafsu benar. Ada orang yang lebih memerlukan bagi ya kan rodehnya. Sian kokku kurang lebih aja. Seorang ternyaman mencari duit orang tangalih. Beriakan aja Allah Ta'ala menggantiakan aja. Kena wa ma'amfaktum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah anak menggantinya. Lain siapa-siapa. Nya kada kau balasnya paling terima kasih. Meningkatnya angka perceraian itu kenapa? Itu pang masalahnya. Sidin kita tahu bercerai. Hantam sidin kawin, oh ada gambaran. Karena kawin tuh mendatangkan rejeki, ya Allah rejekian kalau pian, no belambak, eh tiba. Mbak ada sebujur, eh belambak kadran. Belambak, dulu kan ada kayak itu, ini no, lambak, besi. Ada aja kalau rejekinya, mbah yuk kayak sidin jauh. Pian, nah kayak gisan bensinnya, nah kayak gisan ininya, apa pahala seorang sidin memakai, nah ke seorang katulak ke sini masih baju Jupiter lah, masih Jupiter lah, handaran lah, masih lah, terabang, terabang lah, saku pajak lampunya nang di jembatan tuh, lampunya bagus banget. Allahu Akbar hantu sembahyang duha lah berapa rakaat tu ya 2 rakaat 4 rakaat diselangnya maki akan gawian terus ada kawatan anu karena akan di pondok tu nasihat ikam karena akan naik jurang mulai anum kini nah jangan kada berduha ayu ha amun kada ikam kena nang nyaman hidup ada tu keluarga ikam nang nyaman hidup kena bujuran. Maka ada mungkin Rasulullah berdusa lal faqra ma'ad duha kada harapan pangkir orang nang menggawi sembahyang duha gawi sembahyang duha saban hari 2, 4, 6, 8 terserah asal digawi nah soli sunat duha rakaat ini lillahi ta'ala Allahu Akbar yasin jar fatihah mbah fatihah serah ai surah nang hafal aja tuh al-kafirun kah kayak bahari juga surahnya tuh lawan al-ikhlas rakaat kedua menhafal tuh bagus wasyamsi wa buhaha menhafal mun kada hafal bapal surah nang itu pernah kada hafal serakaat lawas bena kada sing hafalan nah nang mana gurakan kada dari belakang wasyamsi wa buhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa kamana membaca ma khalaqadz dzakara wal untha bingung kada tuntung kena tak yasin kena tak waqiah. Baik al-ikhlas saja lawan al-kafirun al-kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum
Kapuntal kada bertamu di lakum kada tamu apabila lakumnya ni apabila kada tapuntal ya Pak, makanya jangan terlalu cepat lakum di nukum waliyadin nyari kena lakat kedua kalau minta ya, lagi doa ya Allah. Maka doanya itu mantap benar Allah, Allahumma inkana rizquna fis sama, baca ya basit ya basit tadi baca dasar bujur kayak Pak belum kadang ada jadi baca ya basit ya basit itu toh dibaca itu nah limbah tuntung apa limbah tuntung berduha tuntung berduha kalau dua rakaat kah empat kah tuntung itu ya basit itu baca 10 kali angkat tangan gini nah ya basit. Ya basit. Kenapa tertawa? Mbah kaya apa lagi ulun manua kan? Dasar bujur orang kaya itu kisahnya. Ya basit. Ya basit. 10 kali hanyar ke-11-nya hanyar kayak ini nah. Ubsut alainal khair war rizqa. Wawafiqna li isabatis sawab wal haq wa zayyina bil ikhlas was sidq wa a'idna min syarril khalq wa akhtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah hanyar Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka was sultana sultanuka wal 'azamata 'azamatuka wal 'ismata 'ismatuka Allah Allahumma in kana rizqi jangan sorong-sorong aja buat tiga kawanan wa ahbabi kakawanan ulun nang pens lawan ulun nang mencintai ulun wal muslimina berataan orang muslim nah, termasuk hadran termasuk muslimina abadan kenapa Allahumma in kana rizqi wa ahbabi wal muslimina abadan fis sama mun rajaki ulun di langit fa anzilhu turunakan ujar guru malajari dahulu bukan hendak melihat rajakinya cuma hendak melihat kekuasaan pian Tuhan nang kawa menurunkan rajaki nang di langit ke bumi wah. Jadi kada nang semata-mata hendak minta hendak melihat kudrat pian pian harat kalau pian ni harap kalau Tuhan kudrat pian mun pian bakal hendak terjadi. Nah ulun hendak melihat pang pian menurunkan rezeki di langit tu nang kaya apa? Wah, datang urang. Antari. Nah jurang kurma dari Makkah kan jauh banar kalau. Ayo bepesawat kalau turun ke bawah. Nah, wa in kana fil ardi fa akhrijhu mun parnya di bumi. Keluarkan ulun hendak melihat kudrat pian nah nang iradat pian tadi tu hawa mengeluarkan rezeki nang ada di bumi. Kalau wa in kana ba'idan faqarribhu mun pina jauh rezeki tolong parakakan karena di antara keberuntungan seseorang rezeki itu kada jauh dicari di kampung halaman seseorang itu di antara beuntung tuh di antara keberuntungan orang bisi pasangan hidup soleh atau salehah kekawanan pulang bagus berataan rajaki pulang di kampung halaman seorang juga kada nang tulak madam toh lain wadam lain madam kemana pariannya tulak no jauh kan rajaki di kampung seorang juga nyaman kalau kada kemana-mana jar orang bahari biar sejuta di kampung orang hapun 100.000 di kampung seorang kada nyaman di kampung orang pulang nangaran menyasah rajaki itu pang pulang tulisannya rajakinya andaknya di sana andak kawan kada dikasahi sasahi rajaki kita kada kawan memang rajaki di situ sudah berusaha jangan di rumah aja bagana bisa Allah tahu hendak menurunkan dari langit mengeluarkan dari bumi bah harap pada hadran itu ngarannya wa in kana ba'idan munnya jauh parakakan wa in kana qalilan mun sedikit banyakakan wa in kana ma'duman mun kadada ada akan ulun nak melihat kudrat pian benar ai hebat pian Tuhan ai mun ulun kada hebat ulun hamba pian Tuhan nangaran hamba kada bisi kekuatan apa-apa pian Tuhan mun nak melihat kekuatan pian benar ai kada percaya ka jauh bukan kada percaya kada walakin liyatma'inna qalbi handak anu benar ai supaya tenang hati nina kada percaya
percaya kak aku kuasa ya Tuhan, percaya ulun percaya pian kuasa, buktinya sampai saat ini ulun kawa begarak, kawa behina, kawa apa-apa, cuma ulun hendak melihat lagi lebih kekuasaan pian, sayangnya pian lawan kekasih pian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pasti melalui Nur Muhammad. Oh, ada. Lalu pang melihat perenya datang. Allahumma salli ala Muhammad. Nur Muhammad nang datang. Orang jauh mantarina. Nah, jurang. Iwak wadi dari negara. Nah, ini nang mantari biasanya nah. Waluh dari negara, kenal waluhnya Rabah pulang pada gampangan. Waluh subhanallah melihat itu. Allahumma salli ala sayyidina. Kenapa? Nur Muhammad. Nenek. Tolak dapat rezeki di bawah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melihat ini anjir Allahumma salli ala Muhammad. Ini anjir melihat kayak anjir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah, ada kayak anjir kisah. Lucu kayak anjir nih lucu juga. Ada kisah kena gen kayak kisah sudah. Isa sudah. Wa in kana haraman wa in kana ma'du. Amunnya kada akan? Kada mungkin guru aja ikam kada mungkin. Ikam tu berpikir di adat terus mun begawi dapat duit, mun kada begawi kada dapat duit. Allah kau aja memberi duit biar kada begawian. Kita tu di adat terus mun makan kenyang, mun minum ampe haus. Allah tu kau aja memberi kenyang tanpa makan, kau memberi ampi haus tanpa minum, kau coba tu yakin nina wa in kana ma'duman mun kadada ada akan, jangan sampai kadada ada akan memaksa kaya Tuhan kada hendak melihat kekuasaan pian benar ai beh ya Allah taala sambil menyelam minum air juga kira-kira gini sambil melihat serandak juga ada kaya tupang Tuhan itu pandaran Allah taala kada in kana ma'duman fa'ujid ada akan. Wah, ini orang kuat sembahyang duha tu urusannya pian lancar terus. Orang kuat sembahyang duha tu ada tu bukti. Wa in kana haraman mun pina ada nang haram sedikit suci akan pian. Jangan sampai salang pian bepaksaan. Iya nang kadang-kadang tu ditipu orang. Eh kada apa-apa. Dibunguli orang. Eh kada apa-apa. Kenapa? Bisa jadi dari sekian banyak harta kita ada nang kada bagus. Kita kada kawa mensuciakan Allah nang mensuciakan kada apa-apa. Injak ada apa-apa tuh, anggap itu sebagai kaparat aja lah itu lah. Ini nang pengusaha-pengusaha ini nang pina bangkrut. Bangkrut sedikit, no, pusingnya luar biasa. Seorang mulai bari kada sing duit kada pusing-pusing biasa aja. Nya mahir lah, mahir berduit, dapatnya kada berduit, nyanyuk kae lalu. Nang kada sing duitan ni, dia apa ai? Apalagi menghadap bulan Maulid, himung bener nya. Apa di masjid-masjid bacaraan paling sedikit intalo. Nah, apalagi mun di sini bacaraan kada mungkin intalo rumah gonol-gonol di sini. Apa pulang kita? Apa pulang nasi samin ke pulang? Samin pulang. Mah mau juga. Kenapa? Kadusah. Ada kata guran bilang. Wa'inna haraman fatahirhu. Amunnya haram kayak anjirai, tolong berasih ya kan? Ay tolak. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudri wa sultanika wa azamatika wa ismika. Allahumma atini fi kulli hinin afdala ma ataita aw tuti ibadika salihin ma'al afiyati tamati fid darin amin. Ya basit itu 10 kali basit. Ya basit. Makanya harap dibukai orang kada gampang. Ya Allah. Ada gampang. Tak buka, ada gampang. Kada ada sebujur pian buka di dalam mentuna ya bas itu 10 kali ke ini nah, mangkatnya nah. Pas sudah 10 hanyar ubsut. Nah, ini kan ubsut alaina. Insyaallah tak buka. Sudah ada buktinya Bang sudah kaitan nah. Apa? Ya kada nang itu. Ngarafian ya de munnya koler nang kayak ini jana. Ya basit. Ubsut alaina alkhair wal rizq. Wafiqna li isabati sabil haqq zaina bil ikhlas wa sidq. Allah wa'idna min syarri khalaq wa akhtimna bil husna huwa radin wa anta radin anna.
Allahumma inna duha'a duha'uka duhani waktu duhani pun pian. Jadi basarah lomcin beratanda. Wal jamala jamaluka keindahan tumpun pian. Mung kada ku bapak-bapak. Wal quwata quwatuka kekuatan nang bujur tumpun pian. Wal qudrata kekuasaan tumpun pian jua, kerajaan tumpun pian jua, keagungan tumpun pian jua. Beratan pun pian, makanya mau nyaraja kirun di langit nang ngaran ampun pian. Kuruna kan naik, hendak melihat berkat kekasih pian. Itu nah hendak melihat. Hendak melihat ya hendak melihat. Allah isa sudah. Allah. Mudah-mudahanlah kita seberatan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita seberatan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.